Al-Azhar menolak sama sekali aliran kafir mengkafir yang dianggap menjadi punca berlaku perpecahan sesama Islam yang sekaligus menyekat usaha pembangunan umat. Kecemerlangan Al-Azhar termasuk para guru yang hebat ilmunya, kurikulum pendidikan yang bersepadu dan manhaj wasatiyah sewajarnya dimanfaatkan oleh umat Islam di Malaysia dalam membina sebuah generasi berilmu yang bukan hanya cemerlang di dunia tetapi juga di akhirat.